Astagfirullah, lek anakmu nang dilek. Bencana angin puting beliung menyapu wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah. Dalam video amatir yang direkam sejumlah warga, tampak hembusan angin kencang yang berasal dari angin puting beliung menerjang sejumlah wilayah yang dilaluinya. Tidak hanya Kampung Kijilan, angin juga memporak-porandakan Dusun Bulusari, Dusun Kradenan, serta area Pasar IR Soekarno, Sukoharjo. Selain memporak-porandakan lapak pedagang, puting beliung yang berlangsung sekitar 5 menit tersebut juga menerbangkan sebagian atap-atap rumah warga, pertokoan, dan menumbangkan sejumlah pohon. Tidak hanya di Sukoharjo Kota, angin puting beliung juga menerjang wilayah Kecamatan Bulu dan Kecamatan Tawangsari hingga menyebabkan sejumlah rumah warga mengalami kerusakan. Kadang kali kita ada suara di dalam rumah, tahu-tahu udah suara kayak gitu, kayak pesawat terbang, terus mengangkat ini semua, posisi kami di bawahnya, di sini. Jadi ini terbang, nggak tahu entah kemana sampai sekarang. Sengis enggak ketemu sampai itu kayu-kayu itu lepas lebih dari hampir ya 20 meteran lebih 30 meter jatuhnya. Pasca terjangan angin puting beliung, pihak BPBD bersama TNI Polri dan relawan langsung melakukan pembersihan di sejumlah titik yang terdampak angin puting beliung. Sementara total kerugian belum diketahui pasti. Hedu Kristianto, Jogja TV.